menarik ya. Maksudnya antara Jering dan Via Valen ini, inilah fenomena yang terjadi dalam musik Indonesia, di mana orang kan bebas mengcover ya. Misalnya orang banyak yang membuat cover, bahkan sampai akhirnya ada pihak-pihak yang mengkomersilkan, entah itu label atau bahkan pihak-pihak lain yang bahkan gak terkait sama si penyanyi dan lain-lain. Kayak Via Valen kan dia ternyata tidak pernah membuat VCD-nya dari lagu Sunset di Tanah Anarki dan lain-lain, tapi ya Via Valen pernah membawakan itu untuk live perform juga, dan ada nilai komersilnya gitu. Jadi banyak hal yang bisa diangkat sih di sini. Sisi performing rights dan juga sisi-sisi lainnya. Kalau Jering kan mempermasalahkan, saya pikir kan karena lagunya itu soal makna lagu ya. Makna lagunya tuh buat dia kan dalam, dan itu kan tentang perjuangan, tentang integritas gitu. Sementara kalau Via kan memang membawakan karena suka aja. Nah makanya kalau yang saya baca, maksudnya Jering adalah ya kalau bisa Via menyuarakan hal yang berbeda dengan kekuatan di sosial media yang begitu besar gitu. Yang saya baca sih seperti itu ya. Tapi mungkin cara penyampaiannya Jering yang akhirnya membuat banyak orang jadi beda fokus nih. Iya kan. Jadi ngomong ini udah bukan masalah-masalah pokoknya, tapi lebih ke caranya dia ngomong dan kok jadi ngatain cewek gitu. Ya saya sih sebagai orang yang open mind ngerasa ini banyak apa ya, banyak tema yang seharusnya dibicarakan jadi nggak dibicarakan gitu.